bantu suplai makanan. Mm-hmm. Tapi lebih bagus sendiri-sendiri. Satu-satu. Kemarin kan karena darurat toh. Iya, iya. Terus pameran udah harus ini. Oh, bolonya di pot besar satu-satu gitu. Iya. Yeah. Okay. Nah, untuk media yang di bawah tanahnya pakai apa, Mas? Sama, yang sama subur. Seperti, ya? Sama seperti Cianci tadi. Hmm. Pasir Malang, kokopit, kacang bakar sama kotoran kambing. Nah, okay. Berarti ini biasanya kayak kemarin ini habis pameran ya? Iya. Habis pameran, berarti untuk di rumah memang selalu ditaruh iya. di media yang lebih banyak gitu. Iya, betul. Karena potongnya udah kecil, Mas. Supaya makanannya nggak terlalu banyak. Oke. Okay. Berarti ini udah tembus ke media yang di bawahnya gitu? Sebagian udah, sebagian belum, Mas. Okay. Nah, ini udah mulai, Pak. Nah, misalnya kayak mau dibawa ke pameran lagi gitu, tinggal motong akarnya aja. Iya, tinggal motong akar. Itu, ya. Akar yang keluar dari lubang-lubang ya. Misalnya enggak dikasih media yang lebih banyak, itu pengaruhnya ke bonsainya yang udah matang seperti ini gimana, Mas? Rantingnya, Mas. Ranting. Ah, susu-susu rantingnya. Takutnya kan kering. Oh, kering. Nah, sebelum makan kan dikit kali. Di pot kecil itu ya. Iya. Nah, ini pot-pot kontes, makanya biar nanti kalau kontes enggak terlalu beresiko, double pot aja. Oh, di double pot.